ada semacam jembatan kecil ya teman-teman. Saya ingin mengajak kalian menelusuri sini. Seperti apakah kondisi alamnya, pemandangannya? Oh, ini blok apa, Pak? Blok desa. Blok desa. Blok balai desa. Kecamatan Gegesik, Pak ya? Iya. Nah, Bapak baru beli, Pak, tempat nih anak-anak buyutan pinggir sawah bubut karane buyutan apa, Pak? Jual sawah. Insya Allah kah sing bubut kok. Pedok ya pesanggerahan kah? Kedung Gempol. Anak buyutan kah? Anak-anak nama kami. Iya, nama kami kah? Pesanggerahan. Aran pesanggerahan apa, Pak? Pesanggerahan ya pesanggerahan si bubut aran. Oh, pesanggerahan si bubut. Batur sedulur kabeh, ajak lalanya. Subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di penelusuran selanjutnya. Dari sana, dari sebuah kebutuhan pesanggerahan yang tidak diketahui namanya. Nggak tahu. Oke. Permisi, Bu. Ya, ini sudah masuk wilayah Kedung Dalem. Kedung Dalem. Kedung itu kan biasanya tempat untuk buaya ya, kedung. Biasanya kedung itu ada buayanya, Lur. Jadi mungkin banyak buaya kali ya tidurnya. Kedung sih. Kedungan ya sebuah apa ya namanya juga kedung, sebuah tempat air yang begitu dalam. Itu namanya kedung ya. Ini adalah kedung. Kedung itu apa sih dalam? Parah kata ya, kedung dalam. Ya ini ada sebuah masjid apa kah? Ya kalian harus menelusuri masih jamin Nurul Hidayah desa si bubut. Oh, masih desa si bubut ini, masih wilayah si bubut katanya, Lur, bukan kedung dalam. Bubut kidul. Oh, bubut kidul, mungkin ada bubut kidul, ada bubut lor, bubut ya. Itu ada jembatan kayak gitu, ada semacam jembatan kecil ya teman-teman. Saya ingin mengajak kalian menelusuri sini. Seperti apakah kondisi alamnya, pemandangannya? Oh, sana itu bubut ya. Tuh desanya. Ini si bubut berarti ini. Oh iya. Tapi saya mau ke kedung dalam dulu ya, masih si bubut ini mah. Saya ke kedung dalam dulu. Ya ini sudah tahu ini mah bubut. Oke. Saya balik ke kedung dalam dulu. Ya supaya kalian paham kedung dalam itu perkampungannya. Dan kalau tembusannya itu ke mana, kok Gegesik ya? Di sini aja nih. Nih. Kedung dalam. Berarti tadi masih si bubut, sekarang saya mau mengeksplor kedung dalamnya dulu. Saya lewat jalan ini. Karena ini jalan utama ya. Ini di jalan utama. Atau ini masih. Saya di sini tidak paham titik perbatasan teritorial wilayah si bubut dan kedung dalamnya. Tapi saya akan blok kedung dalam. Nah, ini sudah masuk blok dusun. Blok dusun 03 desa Kedung Dalem ya. Itu ada caleg tuh. Nah, ini sudah masuk wilayah Kedung Dalem ini. Soalnya tadi saya membaca tulisan alamat blok dusun 3. Nah, gue dusun ya, ini kan di sini mah ya dusun 3 ya. Oleh karena itu kalian harus memahami dari satu video ke video yang lain, karena video satu dengan video yang lain berkesinambungan.
supaya kalian memahami, supaya kalian paham kondisi alamnya, penelusurannya, desa-desanya, alamnya, orang-orangnya, kendaraan-kendaraannya, bahkan cara gibahnya kalau bisa. Aduh, asal jangan cara mandinya aja. Aduh, lanjut lagi. Kalau masyarakat Kedung Dalam, kondisinya seperti apa? Ya seperti inilah Kedung Dalam. Nah, kalau ini kan ngambil dari, kalau ini kan kedalamannya, kalau sini, nah ini seperti sini. Kalau lebih masuk ke perumahan-perumahan warganya nih. Ya oke, saya akan menelusurinya. Kanggo sampean KB, singgung Kedung Dalam, lamun anak kerja di luar negeri, si anak di luar kota, si anak di luar kampung, si anak di Australia, si anak di Hong Kong, si anak di Saudi Arabia, si anak di Uni Emirat Arab, si anak di Belanda, si anak di Eropa, si anak di Brazil, si anak di Amerika, Argentina, Tunisia, Megalodon, Megalodon. Ibu yang ngecaprek deh kayak konon. Ya inilah kondisinya TB Asofa, ada TB, TB gua apa? TB ku ya toko bangunan ya. Ini ada sekolahan catnya warna merah alias PDI. Ya namanya desa SD apa ini? SD Negeri 2 Kedung Dalam. Oh iya betul, sudah Kedung Dalam, SD 2 Kedung Dalam loh. Ya inilah kondisi perkampungan ngabuburit di desa Kedung Dalam. Desa Kedung Dalam, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi West Java. West Java alias Jawa Barat, kesananya itu pasti mentok ke sawah-sawah lagi. Nanti saya itu susah lagi. Jadi saya belok ke sini saja. Ya ini menuju ke sini. Kalau ke sana mengarah ke pulang enggak masalah. Ini kan udah sore, sayangnya jadi harus pulang dulu gitu. Nah seperti inilah suasana warungnya. Siapa gue laris gue ke untuk kue gue. Oh siapa gue sing klambi ping mau gue lawane. Aduh lawane dibuang berah ya cah. Kita bakal anak buang-buang rain kamera gue kayak makan kayak hati ini gue. Menyakiti perasaanku gitulah. Padahal saya itu gak pernah mempublikasikan dengan jelek-jelek. Ya saya itu selalu memperkenalkan sisi positifnya. Asal berubahlah deh malah uang Kedung Dalam ngecaprek baik kita nih kayak lagi ampun isun gih ya cara uang Cirebon mah duduk kita isun cara uang Cirebon mah isun isun ya isun nih kayak manjung uang Kedung Dalam nih isun nih ya manjung ini Kedung Dalam kondisi menggenen dari pedalaman dari Sibobot dari Gondang dari Pesanggeran Singlak Arane tadi. Nah sini karena mabak serengenge jadi suasana seperti ini dan di sini terdapat sebuah apa ini. Nah di sini ada sebuah kibuyutan dulur baru nih. Ada kibuyut Kiwarsiki desa Kedung Dalam tuh nama sana loro. Ya, ini simbol bahwa di sini ada penjaga gaibnya. Ya, saya tidak mau membahas. Memang udahlah nggak ngapain dibahas hal gaibnya. Ini saya penelusuran aja ya lur. Lanjut saja. Lanjut saja. Allahu Akbar. Tadi kibuyut Warsiki, tapi kalau tadi di sana di sawah tuh nggak tahu kibuyutnya nggak ada nama kibuyutnya, nggak ada tempat apanya gitu yang ya pokoknya informasinya tuh detailnya masalahnya itu apa di Sibubut itu, berarti masuk wilayah Bubut Kidul tuh ya, Kedung Dalam, Kecamatan Gegesik, Dusun 2. Tadi dusun 3, sekarang dusun 2. Atau enggak ngeblok dusun ya? Nah inilah ternyata teman-teman kantorku dan balai desa pemerintah Kabupaten Kabupaten Cirebon Kecamatan Gresik kantor kepala desa Kedung Dalam inilah ada Jalan Kiwarsiki nomor 153 inilah kantor kubu balai desa Kedung Dalam Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Di sampingnya ini ada sebuah Masjid Baitur Rahman ya, ada Masjid Baitur Rahman teman-teman, ada Masjid Baitur Rahman dan di sampingnya itu ada sebuah SD sekolahan lagi
Dan karena berhubung sayanya belum sholat sore, belum sholat asar, saya mampir saja terlebih dahulu ke sini, ke Masjid Baitur Rahman, untuk kenang-kenangan bahwa saya menjalankan sholat di sini, di Desa Kedung Dalam. Saya akan berhenti untuk melakukan sholat dulu, lur. Nah, inilah. Di mana tempat parkirnya? Oh, di situ tempat parkirnya. Di mana tempat wudunya ini? Wudunya tempat wudunya di mana yang enggak ada? Oh, ini tempat wudunya ya. Keder saya tempat wudunya di mana itu? Oke lah, di sini aja lah tempat wudunya. Dan ini di sini aja tuh masuk ya. Di sini masuk aja tempat wudunya. Ini oh, ini tempat wudunya. Tempat wudunya ini, Pak. Oh iya. Bingung. Oke, tempat wudunya di sini. Nah. Bapak punten, Pak, lagi video kin arah di Desa Kedung Dalam, Pak. Bener, Pak. Kin ki blok apa, Pak? Blok desa. Blok desa. Blok balai desa. Kecamatan Gegesik, Pak, ya. Iya. Nah, Bapak baru beli, Pak, tempat nih anak-anak buyutan pinggir sawah bubut ke arahnya buyutan apa, Pak? Insya Allah kah sing bubut kok pedoe pesanggerahan kah Kedung Gempol. Kedung Gempol. Anak kebuyutan kah? Anak nama kami. Ya nama kami kah? Pesanggerahan. Aran pesanggerahan apa, Pak? Pesanggerahan ya pesanggerahan si bubut aran. Oh, pesanggerahan si bubut. Aran pesanggerahan bae. Pesanggerahan bae, Bu. Oh ya, yes, Pak, kesuwun Pak ya. Punten nih lagi gawe penelusuran video kah desa-desa kah? Supaya sing wong bubute wong daleme pada kangen karo kampung halaman ya kono. Terima kasih, Pak. Apa, Pak? Tapakan Kedung Gempol. Ana tapakan Kedung Gempol maning. Oh ya wis. Mbak kula arepan balik ke maning gampang ngerti tapakan mah. Oke, Pak, sun Pak ya. Arep salat dulu, Pak.